Calon Presiden 01, Joko Widodo dinilai lebih unggul di debat Capres putar keempat Sabtu malam dibanding penantangnya Prabowo Subianto. Jokowi dinilai paham dan menguasai substansi tema yang ada pada debat. Penilaian Jokowi lebih unggul dibanding Prabowo diungkapkan para pendukung Capres 01 tersebut usai nonton bareng debat Capres putaran keempat di halaman Sekretariat Tim Kampanye Daerah 01 Kalsel Sabtu malam. Ketua Harian TKD 01 Kalsel, Ruli Rizano, mengatakan, dalam debat kali ini Jokowi menjawab berbagai pertanyaan berdasarkan data. Dari debat ini terlihat karakter kedua sosok calon pemimpin yang bisa menjadi perimbangan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Dari semua debat kalau kita lihat, kalau mau dibilang ya malam ini Pak Jokowi kembali menang telak. Semua pertanyaan dari Pak Prabowo bisa dijawab. Dan ada beberapa pertanyaan Pak Jokowi yang tidak sempat dijawab oleh Pak Prabowo. Dari sini kelihatan karakter dari calon pemimpin kita, dan bagaimana mereka akan menjalankan pemerintahan kalau mereka memimpin Indonesia ke depannya. Jadi silakan masyarakat menilainya. Dari sini kita bisa mengenal langsung calon pemimpin kita. Di kesempatan ini, TKD 01 Kalsel juga mengimbau para pendukung Jokowi Ma'ruf Amin tetap santun dalam membuat postingan di media sosial terkait debat tersebut, tanpa harus menjelekkan pihak lawan agar pemilu 2019 berjalan kondusif. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.